Memiliki julukan sebagai kota minyak, ternyata mengandung makna dan sejarah yang mendalam bagi kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Balikpapan dikategorikan sebagai salah satu daerah penghasil minyak terbesar di Indonesia. Bahkan salah satu tempat pengelolaan minyak, refinery unit, milik Pertamina telah dibangun di tempat ini, dan akan terus dikembangkan kapasitasnya. Kalau kita ingin mengetahui sejarah kota Balikpapan, kita juga perlu mengetahui sejarah singkat Kesultanan Kutai. Karena wilayah Balikpapan dan sebagian besar wilayah lainnya di Kalimantan Timur, asal mulanya adalah wilayah Kesultanan Kutai. Mari kita kembali ke 700 tahun yang lalu. Tepatnya pada tahun 1575, sebuah kerajaan Hindu berubah menjadi Kesultanan Islam, itulah pondasi pertama dari Kesultanan Kutai. Kesultanan Kutai memiliki wilayah yang cukup luas, mencakup hampir seluruh wilayah Kalimantan Timur saat ini, termasuk wilayah Balikpapan dan Samarinda. Ciri khas setiap keluarga kerajaan atau anggota dinasti Kutai Kertanegara adalah mempunyai gelar kebangsawanan, yaitu gelar Aji. Gelar ini diletakkan di awal, kemudian diikuti nama mereka sendiri. Pada tahun 1844, Kesultanan Kutai mendapat serangan dari kapal dagang Inggris karena perselisihan wilayah. Namun serangan tersebut berhasil diantisipasi oleh Sultan Haji Muhammad Salehuddin. Dan pada tahun yang sama, kesultanan ini kembali diserang oleh pemerintah Hindia Belanda hingga kesultanan ini jatuh di bawah kendali pemerintah Hindia Belanda. Akibat kekalahan tersebut, pada tanggal 11 Oktober 1844, Sultan Haji Muhammad Salehuddin harus menandatangani perjanjian dengan Belanda, yang menyatakan bahwa Sultan Kutai mengakui dan mematuhi pemerintahan Hindia Belanda di Kalimantan, yang saat itu berkedudukan di Banjarmasin. Sumur minyak di wilayah Kesultanan Kutai tidak lepas dari jasa Jacobus Hubertus Menten. Ia merupakan warga negara Belanda yang didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk ditugaskan menemukan potensi batu bara, namun ia juga menemukan minyak bumi yang melimpah di wilayah ini. Pengeboran minyak bumi perdana dilakukan pada 10 Februari 1897 di Teluk Balikpapan. Penamaan sumur minyak ini berasal dari nama anak Jacobus Hubertus Menten sendiri, yaitu Sumur Minyak Mathilda. Di awal tahun 1900, jumlah penemuan dan pengeboran minyak di Balikpapan semakin banyak, sehingga membawa gelombang pendatang dalam jumlah yang besar ke Balikpapan. Pendatang ini kebanyakan adalah orang Cina, Jawa dan India. Wilayah ini semakin berkembang dengan berdatangannya juga para pedagang dari daerah Kerajaan Banjar dan dari Bone, Sulawesi Selatan, untuk berdagang dan menetap di Balikpapan. Seiring dengan berjalannya waktu, Balikpapan telah berkembang dari perkampungan menjadi sebuah kota minyak, dengan produksi minyak yang dihasilkan mencapai 86 juta barel per tahun. Perkembangan industri minyak inilah yang telah membangun Balikpapan menjadi sebuah kota yang ramai hingga pada pendudukan Jepang dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, kemudian berlanjut sampai sekarang. Hari jadi kota Balikpapan diperingati setiap tanggal 10 Februari, hal ini berdasarkan fakta sejarah pengeboran pertama kali sumur minyak, yaitu pada 10 Februari 1897.
Dari web resmi pemerintah kota Balikpapan, asal-usul nama kota Balikpapan ada dua versi. Versi yang pertama dari buku F. Valenin tahun 1724 dan versi kedua berasal dari legenda atau cerita warga sekitar. Versi yang pertama, Valenin menuliskan sewaktu Kesultanan Kutai di bawah pemerintahan Sultan Haji Muhammad Idris, sang Sultan memerintahkan kepada penduduk di sepanjang Teluk Balikpapan untuk menyumbang sebanyak 1000 lembar papan yang diikat menjadi sebuah rakit, kemudian dibawa untuk pembangunan istana baru. Namun papan tersebut kurang 10 lembar karena papan-papan itu lepas dari ikatannya dan hanyut, sehingga masyarakat sekitar menyebutkan papan itu kembali, tidak mau ikut disumbangkan. Dalam istilah bahasa Kutai, baliklah papan itu, sehingga dinamakan Balikpapan untuk nama wilayah tersebut. Versi kedua adalah dari legenda masyarakat. Mereka mengatakan orang-orang suku Pasir Balik yang bermukim di sepanjang pantai Teluk Balikpapan adalah berasal dari keturunan Kayung Kuleng dan Papan Ayun. Dalam bahasa Pasir, Kuleng artinya balik dan Papan artinya papan, sehingga oleh keturunannya kampung nelayan tersebut diberi nama Balikpapan. Demikian sejarah singkat kota Balikpapan, perkampungan nelayan yang bertransformasi menjadi kota minyak nan maju. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini, kita berjumpa pada video berikutnya.